بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لكتسبتكن perkataan al-muallif rahimahullahu taala, jenis-jenis ibadah yang beliau sebutkan yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, mithlul islam wal iman wal ihsan. Kemudian beliau mengatakan wa minhu ad-du'a wal khauf war raja' wat tawakkul dan seterusnya. Setelah itu beliau menyebutkan dalil wajibnya menyerahkan seluruh dan segala macam jenis ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan dalil wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Lalu setelah itu beliau menyebutkan bahwa barang siapa yang memalingkan salah satu di antara sekian jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik kafir. Berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih" فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Dan di sini ada sedikit tanbih ketika beliau mengatakan wa minhu ad-du'a wal khauf war raja, bahwa semestinya beliau mengatakan wa minha ay min anwa'il ibadah atau minal ibadat. Naam, kalau wa minhu mudzakkar, kembalinya ke mana? Naam. Dan ada kemungkinan bahwa kalimat wa minhu ini mungkin bukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Mungkin saja disebabkan karena terjadinya kesalahan dalam percetakan di dalam banyak nuskhah. Naam, dan bukan dari kesalahan Syekh rahimahullahu taala. Wallahu a'lamu bissawab. Jelas kalau kita mengatakan wa minhu, kembalinya tidak diketahui. Kecuali kalau kita mengatakan wa minha ay minal ibadat atau wa min anwa'il ibadah. Kemudian setelah itu beliau mulai masuk pada perincian adillah dari poin-poin yang beliau sebutkan dari anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah. Beliau menyertakan masing-masing dalil, apakah dari Al-Qur'anul Karim atau dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa fil hadith ad-du'a mukhul ibadah wad dalil qawluhu taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa fil hadis, di dalam hadis kata beliau, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah mukh. Mukh itu artinya khalis. Intisarinya ibadah. Sumber ibadah. Dan hadis yang diriwayatkan dengan lafaz ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Al-Imam At-Tirmidzi asyara ila dha'fi. Beliau mengisyaratkan bahwa riwayat ini lemah. Beliau mengatakan hadza haditsun gharib la na'rifuhu illa min hadits Ibn Lahiyah. Bahwa ini hadis gharib. Kebanyakan yang disifatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau menyatakan hadis gharib, kebanyakannya lemah. Naam. Kebanyakan yang beliau sifatkan bahwa ini hadis yang gharib, kebanyakan riwayat tersebut beliau menunjukkan kelemahannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam beberapa qawaid dalam Tamamul Minnah. Kita tidak mengetahui riwayat ini kecuali dari jalannya Abdullah bin Lahiyah. Dan Abdullah bin Lahiyah dhaif. Walaupun sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengecualikan, kecuali apabila Al-Abadilah meriwayatkan dari beliau. Di antaranya Abdullah ibn al-Mubarak. Kalau meriwayatkan hadis dari Abdullah ibn al-Lahiyah, maka riwayatnya sahih. Karena Abdullah ibn al-Mubarak meriwayatkan hadis-hadis ibn al-Lahiyah sebelum terjadinya perubahan hafalan yang ada pada ibn al-Lahiyah. Karena sebagian para ulama menyatakan pada asalnya Abdullah bin Lahiyah ini thiqah kalau dia meriwayatkan dari kitabnya, karena dia lemah dari sisi hafalan. Sehingga kalau dia membaca dari kitabnya, diterima riwayatnya. Nah, setelah itu sempat terjadi kebakaran di rumahnya yang menyebabkan kitabnya pun seluruhnya terbakar. Kitab-kitab hadisnya, riwayat-riwayatnya, seluruhnya terbakar. Sehingga dia membacakan hadis dari hafalannya. Maka terjadilah kelemahan dari sisi ini. Sehingga mereka yang meriwayatkan sebelum terjadi peristiwa kebakaran itu, maka disahihkan riwayatnya karena Ibn Lahiyah tidak membacakan hadisnya kecuali dari kitabnya. Di antara yang meriwayatkan adalah Al-Abadilah seperti Abdullah bin Al-Mubarak. Di antaranya juga Abdullah bin Yazid bin Al-Muqri. Nah, dan sebagian dari kalangan para ulama ada yang melemahkan Abdullah bin Lahiyah secara mutlak, bahwa sebelum terbakar rumahnya pun sudah lemah pada asalnya. Ya, terbakarnya rumahnya semakin lemah. Ya, dengan terbakarnya kitabnya, dia pun semakin izdada dha'f. Al-muhim, hadzal hadits min hadzal tariq. Bahwa hadits ini dari jalannya Abdullah bin Lahiyah
dan dia adalah seorang perawi yang dhaif, dan juga Al-Abadilah tidak meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Lahiyah. Ini jalan yang menyebabkan lemahnya riwayat ini. Adapun yang sahih dengan lafaz yang sahih adalah yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dari hadis An-Nu'man ibn Bashir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dengan lafaz inilah yang sahih, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itulah ibadah. Maka ini merupakan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa doa merupakan ibadah. Bahkan di dalam riwayat yang lain juga dengan sanad yang sahih dalam riwayat Al-Imamul Hakim dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, afdalul ibadati ad-du'a'u. Ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling utama itu adalah doa. Dan hadis ini pun disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Naam. Hadis ini beliau jadikan sebagai dalil bahwasanya doa itu termasuk dari jenis ibadah. Istidlalnya jelas. Hanya riwayat yang beliau jadikan sebagai dalil terdapat kelemahan. Nah, tapi kalau kita nanti membaca matannya, tetap antum baca, jangan antum berubah. Jangan antum mengatakan, wa fil hadithi du'a'u huwal ibadah. Itu matan antum, bukan matan syekh. Ya, jadi jangan dirubah, kecuali kalau dalam hal menjelaskan, ya, baru antum jelaskan bahwa riwayat dengan lafaz ini terdapat kelemahan. Walaupun maknanya sahih, tapi dengan lafaz ini terdapat kelemahan. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ini yang menjadi syahid. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Tadi beliau, ya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ud'uni, berdoalah kepadaku. Orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah, berarti mereka sombong. Sombong dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini doa itu adalah ibadah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Utsaimin rahimahullah, hadha syuru'un minal mu'allifi rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan mulainya al-muallif rahimahullah fi adillati anwa'il ibadah, dalam menyebutkan dalil-dalil jenis-jenis ibadah, allati zakaraha fi qawlih, yang beliau sebutkan pada perkataan beliau, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha, مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء إلى آخره. فبدأ رحمه الله بذكر الأدلة على الدعاء
Maka mulailah rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil-dalil tentang doa itu adalah ibadah. Wa sayati insyaallah tafsilu adillatil islami wal imani wal ihsan. Dan akan datang insyaallah ta'ala perincian dalil-dalil tentang Islam, iman dan ihsan. Wa istadalla al muallif rahimahullah. Dan al-muallif berdalil bima yurwa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah mukhul ibadah. Dan telah kita jelaskan kedudukan riwayat ini. Wastadalla kadzalika biqaulihi ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang enggan untuk berdoa kepada Allah, mereka masuk ke dalam jahannam dalam keadaan mereka hina. Fadallatil ayatul karimatu ala anna ad-du'a'a minal ibadah. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa doa itu termasuk dari ibadah. Walau lagali, kalau tidak demikian, kalaulah doa itu bukan dari ibadah, ma sahha ayyuqal, tentunya tidak benar untuk dikatakan innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam adakhirin. Setelah beliau sebutkan wajibnya berdoa kepada Allah, berdoanya kepada Allah, kemudian setelah itu Allah menjelaskan bahwa yang sombong dari beribadah kepada-Ku. Ini ada hubungannya dengan lafaz yang sebelumnya, bahwa orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh mereka telah sombong terhadap Allah. Sombong disebabkan karena mereka tidak berdoa kepada Allah, yakni mereka sombong dari beribadah kepada Allah karena doa itu adalah ibadah. Wal istidlal wadihun insyaallah. Pendalilan dari ayat ini jelas. Faman da'a ghairallahi azza wa jalla bi syai'in. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah azza wa jalla dengan sesuatu, la yaqdiru alaihi illallahu, dengan sesuatu yang tidak ada yang mampu terhadapnya kecuali Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia musyrik kafir. Nah, yang mendatangkan mudarat dan manfaat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kamu minta untuk didatangkan manfaat atau menolak kemudaratan itu dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun dia. Jangan minta kepada jin untuk diberikan keselamatan. Jangan minta kepada pemelihara Gunung Merapi agar kemudian menjaga kampung. Jangan minta kepada Nabi untuk menjaga keselamatan negara. Jangan minta pula kepada malaik dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta ini dan itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kanal mad'u hayyan aw mayyitan.
sama saja apakah yang dimintai doa itu masih hidup atau sudah mati. Naam. Wa man da'a hayyan bima yaqdiru alaih. Barang siapa yang berdoa kepada yang hidup, menyeru kepada yang hidup, bima yaqdiru alaihi, dengan apa yang dia sanggup atasnya. Mithlu ayyakul, misalnya dia mengatakan, ya fulan at'imni, wahai fulan berikan aku makan. Mintanya kepada siapa? Ya, misalnya dia minta kepada orang yang lewat, ya fulan at'imni, ya, wahai bapak yang kaya, berikan aku makan. Ya fulan isqini, wahai bapak yang kaya, berikan aku minum. Fala syai'a fihi. Nah, ini tidak mengapa yang demikian. Kenapa? Karena fi kudratihi. Dalam kesanggupan dia. Naam. Wahai fulan, belikan aku ini. Wahai fulan, berikan aku motor. Naam. Selama masih dalam kesanggupan dia, tidak mengapa. Kalau dia berdoa kepada seseorang, ya, yang dia tidak mampu. Misalnya dia mengatakan, ya fulan, berikan aku mobil. Orang yang dia minta itu orang miskin, gak punya harta. Itu apa itu ya, akhi? Musyrik. Apa itu? Hah? Sia-sia, kurang ajar ya. Hah? Nah. Oke, kamu meminta kepada orang yang dia tidak mampu, dalam artian sebagian keadaan manusia mampu untuk mendatangkannya. Kebetulan orang ini tidak mampu. Ya, bukan syirik. Nah. Tapi kalau kamu bilang sama dia, wahai fulan, saya haus. Tolong turunkan hujan dari langit. Saya mau minum. Nah. Kamu berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam apa-apa yang mereka tidak sanggup untuk mendatangkannya kecuali Allah. Nah. Wa man da'a mayyitan aw ghaiban. Siapa yang menyeru atau berdoa kepada orang mati. Ya. Atau orang yang ghaib. Hidup tapi tidak ada. Nah. Bimithli hadza, seperti ini. Fa innahu musyrik. Maka sesungguhnya dia ini apa? Musyrik. Li'anna al-mayyita awil ghaiba la yumkinu an yakuma bimithli hadza. Karena orang yang mati ataukah yang gaib itu tidak mungkin untuk lakukan seperti ini. Datang ke kuburan. Minta. Ya. Wahai Abdul Qadir Jailani, berikan aku makanan. Sungguh saya dalam keadaan lapar. Musyrik. Nah. Atau kepada yang gaib. Kamu minta makanan, orangnya, ya, tidak ada hubungan dan tidak mendengarkan perkataan kamu karena dia di tempat lain, yang jauh. Ini juga musyrik. Fadu'a'uhu iyyahu yadullu ala annahu ya'taqidu anna lahu tasarrufan fil kaun. Maka seruan dia kepada orang itu menunjukkan bahwa dia mempunyai keyakinan
bahwa orang ini memiliki tasarruf, punya andil, punya hak dalam berbuat fil kaun, di alam ini. Nah, minta kepada salah seorang syekh misalnya, salah seorang habib yang ada di Terim sana, kamu di Indonesia minta, wahai habib, sungguh saya dalam keadaan kesulitan, tolong berikan saya makanan dan minuman. Habibnya di Hadramaut. Nah, fala syakka annahu syirkun, maka ini kesyirikan. Fayakunu bidzalika musyrikan, maka dari sisi ini dia musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna du'a'a naw'an, ketahuilah bahwa doa itu dua macam, doa'u mas'alatin wa doa'u ibadah, doa mas'alah dan doa ibadah. Fa doa'ul mas'alati huwa doa'u talab, adapun doa mas'alah adalah doa meminta, ay talabul hajat, meminta keinginan-keinginan, hajat, keperluan. Wa huwa ibadatun, dan ini adalah merupakan ibadah. Idza kana minal abdi li rabbi, apabila itu dari hamba kepada Rabb-nya, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu ibadah. Li'annahu yatadammanu al-istiqara ila Allah ta'ala wal luju'i ilaih, karena dengan perbuatannya itu, memintanya itu, mengandung perasaan butuhnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia butuh perlindungan kepada Allah. Wa'tiqadu annahu qadirun karimun wasi'ul fadli warrahmah, dan meyakini bahwa Allah itu maha kuasa, maha mulia, luas keutamaan dan rahmatnya. Ini menjadi ibadah. Wa yajuzu idza sadara minal abdi li mithlih minal makhluqina, dan boleh pula dilakukan apabila berasal dari hamba kepada hamba yang lain, sesama manusia dari kalangan makhluk. Idza kana al mad'u yaqilu ad-du'a, apabila orang yang diseru itu bisa memahami panggilan itu, bisa memahami seruan itu. Kamu memanggil dia, dia datang, berarti dia paham. Ya, nah ini tidak termasuk ibadah yang seperti ini. Wa yaqdiru 'alal ijabah, dan dia mampu menjawab panggilan tersebut. Nah ini tidak termasuk ibadah. Kama sabaqa fi qalil qa'il, sebagaimana yang telah terdahulu perkataan seorang, ya fulan at'imni, wahai fulan, berikan aku makan. Naam, ini tidak termasuk dalam jenis ibadah. Akan tetapi masuk dalam doa masalah secara lughah, secara bahasa. Wa amma du'aul ibadah, adapun du'aul ibadah, fa ayyata 'abada bihi lil mad'uwi talaban li thawabihi wa khaufan min iqabih. Doa ul ibadah itu adalah seseorang beribadah lil mad'u, kepada yang diseru, yang didoai, tempat kita berdoa, talaban li thawabih, mengharapkan pahala, wa khaufan min iqabih, takut dari siksanya. Wa hadza la yusihhu li ghairillah, dan ini tidak sahih untuk diserahkan kepada selain Allah.
wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Memalingkannya kepada selain Allah syirik besar, mukhrijun anil millah, mengeluarkan dari agama. Wa alaihi yaqa'ul wa'idu fi qawlihi ta'ala. Dan atas inilah terdapat ancaman dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Maka dari sini beliau memahami bahwa yang dimaksud dengan doa di sini adalah doaul ibadah. Dengan firman-Nya innal ladzina yastakbiruna an ibadati, yang sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwan fillah azakumullah, penjelasan yang singkat dari Syekh Nuzaimin rahimahullah berkenaan tentang permasalahan doa. Wallahu a'lam bissawab ila huna. Hukumnya berdoa kepada selain Allah syirik. Kalau ana panggilan, ya Salman, ta'al, ana musyrik. Hah? Tuh, antum tadi bilang syirik. Hah? Ah, itu yang ana minta. Kayak rinciannya. Nah, bahas. Tafadhalu barakallahu fikum.